Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara di rumah penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan gairah kepada Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini untuk beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Raja Daud, dia selalu merindukan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah setiap kita selalu merindukan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu, buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah bersama ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan pujian dan syukur kami. Sungguh kami merindukan Engkau. Dan kami percaya Engkau melawat kami. Pribadi lepas pribadi di rumah kami, masing-masing dimanapun kami berada, Engkau ada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mulai ibadah ini bersama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang ku mau menyenangkan
Yesus kau cintaku, Yesus kau segalanya, Yesus kau yang ku perlukan, Yesus kau yang ku inginkan. Kami rindu engkau Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwa kami Tuhan, jiwa jemaatmu GPP sejahtera merindukan engkau Tuhan. Mari lawat setiap kami Bapa, mari penuhi kami dengan Roh-Mu, mari penuhi kami ya Tuhan dengan kasih setia-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ku rindukan engkau, ku rindukan hadirat-Mu. Menjamah kami, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk terus berjalan maju di dalam Tuhan, untuk semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah Tuhan, yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini.
kemenangan terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami terima pada pagi hari ini kemenangan yang dari Tuhan, sehingga kami setiap hari boleh bergairah di dalam Tuhan. Kami terus maju ya Tuhan, sebab Tuhan yang memimpin langkah setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kembali kami dapat beribadah melalui online Tuhan. Tuhan, walaupun ibadah kami hanya melalui online, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa firman-Mu tidak bisa dibatasi Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri dan firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Dari firman-Mu lah kami mendapat pengertian, dari firman-Mu lah kami mendapat kekuatan dan penghiburan. Melalui firman-Mu kami berintrospeksi diri kami Tuhan. Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar hati dan pikiran kami seperti tanah yang baik yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap benih yang jatuh ke hati dan pikiran kami bertumbuh dan berbuah. Sehingga dalam kehidupan kami, kami senantiasa menjadi berkat dan memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kembali kita bertemu melalui ibadah online ini. Nah, walaupun pada saat ini kita beribadah hanya melalui online dan sudah cukup lama kita beribadah hanya melalui online, jangan sampai situasi yang seperti ini membuat iman kita menjadi lemah atau kita menjadi kendor. Karena kalau kita lihat masa pandemi ini, di rumah kita masing-masing, kita mempunyai banyak waktu lebih. Sehingga kita bisa memakai waktu kita itu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian kita juga memuji menyembah Tuhan dan kita lebih banyak berdoa. Sehingga kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita pakai momen-momen waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Nah kemudian dalam keadaan yang tidak pasti, dalam keadaan yang penuh dengan tantangan ini, kita juga bergantung kepada Tuhan, lebih menggantungkan diri dan lebih berharap dengan Tuhan. Di mana kita belajar bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa janji-janji Tuhan itu bukan sekedar kita dengar, bukan sekedar kita baca, tapi begitu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga apapun kehidupan kita, kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa semuanya ini adalah baik bagi kami. Dan kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagi kami. Nah, bulan lalu saya sudah membahas mengenai ketamakan. Nah, waktu itu saya ambil ayat firman Tuhannya dari kitab Lukas dan judul perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Nah, orang kaya yang bodoh ini menjadi contoh dari orang yang serakah atau tamak. Nah, diceritakan waktu itu orang kaya yang bodoh ini dia mempunyai hasil tanah yang begitu luar biasa sehingga lumbung-lumbungnya tidak bisa mencukupi bagi dia untuk menampung semua hasilnya. Kemudian dia membangun lumbung yang lebih besar dan kemudian semua tersimpan. Dia berkata dia bisa bersantai untuk menghadapi masa depannya, menghadapi berapa tahun ke depan. Nah, sebenarnya bukan hal itu yang membuat orang kaya yang bodoh ini dikatakan orang yang tamak. Karena saya pikir apa yang dilakukan adalah suatu hal yang wajar. Saya pikir saya dan saudara akan melakukan hal yang sama. Kalau kita mempunyai hasil tanah yang banyak, kemudian kita akan melakukan hal yang sama, kita akan menyimpannya dan kita akan merencanakan masa depan kita. Nah, yang jadi masalah dari orang ini adalah bahwa dia berfokus pada dirinya, dia berpusat pada dirinya. Dalam dia membuat rencana, dia berbicara tentang dirinya sebanyak 12 kali. Tidak ada dia berbicara tentang Tuhan, tidak ada dia berbicara, dia bersyukur, berterima kasih dengan Tuhan, tidak ada dia katakan bahwa ini adalah berkat Tuhan, tidak ada dia katakan bahwa ini adalah titipan dari Tuhan yang harus dia pakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada dia katakan bahwa dia akan berbagi kepada orang lain. Jadi inilah yang membuat dia menjadi orang yang serakah, contoh dari orang yang tamak, karena dia berfokus pada dirinya sendiri. Nah, di sisi lain, bulan lalu saya juga membahas mengenai kekhawatiran. Saya katakan bahwa kekhawatiran dapat mematikan atau membunuh suatu kerohanian orang, membuat kerohanian orang menjadi lemah. Nah, ini waktu itu saya ambil contoh benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri.
Nah, waktu benih itu jatuh, benih itu bertumbuh, tapi semak berduri itu menghimpit benih itu sehingga benih itu menjadi mati, tidak bertumbuh apalagi berbuah. Nah, itu melambangkan orang yang mendengar firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, kemudian kekhawatiran dan tipu daya kekayaan membuat benih itu mati sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam kehidupannya. Nah, apa yang kemudian, tapi di sisi lain orang kaya yang bodoh ini, dia tidak mempunyai kekhawatiran sama sekali. Dia begitu nyaman menghadapi masa depan, dia begitu rileks, tidak ada yang dia khawatirkan. Nah, tetapi walaupun dia tidak khawatir, kerohaniannya mati. Nah, kenapa? Apa yang menjadi masalah dengan orang ini? Karena kembali dia berfokus pada hartanya, bukan pada Tuhan. Jadi intinya, apapun yang terjadi dengan kita, kalau kita tidak berfokus pada Tuhan, kita berfokus pada hal-hal di luar Tuhan, maka kerohanian kita akan menjadi mati dan kita akan menjadi lemah. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya mengambil dari kitab Lukas juga, perikop yang sama juga, masih tentang orang kaya yang bodoh itu. Untuk itu mari kita baca di Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19, tolong Ibu Minu untuk bacakan. Lukas 12 ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Amin ya. Jadi orang kaya yang bodoh itu, dia mempunyai hasil begitu banyak, sehingga dia begitu nyaman, begitu santai. Dia berkata kepada jiwanya, dia katakan ada padamu, tertimbun banyak barang untuk bertahun-tahun lamanya, karena itu beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah katanya. Jadi bisa kita katakan orang kaya yang bodoh ini berada dalam suatu posisi hidupnya yang begitu nyaman, begitu tenang, tidak ada masalah. Dia begitu rileks menghadapi masa depannya, dia begitu santai. Dan boleh kita katakan dia berada dalam satu zona nyaman. Nah, zona nyaman ini merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan dan sangat asik sebenarnya. Tetapi zona nyaman ini adalah suatu hal yang tidak baik. Bahkan orang dunia juga mempunyai satu kesepakatan bahwa zona nyaman ini tidak baik. Karena apa? Zona nyaman ini membuat kita berpuas diri. Kita merasa bahwa kita sudah di puncak dan kita tidak lagi peka, kita tidak lagi tekun, kita tidak lagi berintrospeksi diri dan kita tidak lagi mau bekerja dengan keras. Nah, itu kata orang dunia tentang zona nyaman ini. Nah, sering mereka kasih contoh tentang zona nyaman ini adalah seekor kodok yang ditaruh di dalam panci, yang dalam panci itu ada air, kemudian di bawahnya dinyalakan api, dan kodok itu merasa nyaman di air yang begitu hangat, apinya menyala, air makin lama makin hangat, dan kodok merasakan kenyamanan, dia terlena, dia terhanyut, dia terbuai, dia tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya, sampai akhirnya air bertambah panas, dan air itu menjadi mendidih, dan kodok itu mati. Itulah bahayanya kalau kita berada di zona nyaman terlalu lama. Jadi zona nyaman itu begitu mengasihkan, tapi juga satu sisi membahayakan. Nah, kalau kita bicara tentang zona nyaman ini satu hal yang unik juga sebenarnya ya. Satu hal yang unik, yang satu hal yang kita lihat seperti, ya satu hal yang unik ya. Kita bekerja keras, ya kan, banting tulang. Supaya apa? Supaya kita mendapat satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang tidak ada masalah. Tapi di sisi lain, kalau kita sudah capai level itu, kita tidak bisa berlama-lama di level itu. Karena kalau kita berlama-lama itu, kita akan hanyut lagi dalam zona nyaman dan kita akan terpuruk. Nah, itu jadi satu hal yang saya bilang unik ya. Satu hal kita berusaha untuk mendapatkan zona nyaman itu, tapi begitu kita dapat, kita tidak boleh berlama-lama di zona nyaman itu. Nah, ini ibaratnya seperti orang kalau naik sepeda gitu kan. Orang naik sepeda. Dan naik sepeda ini kan dia kayu sepedanya. Kakinya merasa capek, lelah. Nah, dia ingin istirahat. Nah, apa yang dia lakukan? Dia kayuh sepeda itu dengan cepat, dengan kencang. Dengan kecepatan yang begitu tinggi, akhirnya dia berhenti mengayuh. Dia bisa beristirahat. Begitu dia beristirahat, itulah zona nyaman. Sepeda itu dapat meluncur dengan cepat. Dia tidak usah mengayuh, dia bisa istirahat. Dia bisa menikmati pemandangan kiri dan kanan. Dia bisa menikmati terpaan angin yang begitu menyegarkan. Wah, itu sangat menyenangkan. Tapi dia tidak bisa lama-lama di situ, karena kalau dia lama-lama sepedanya akan berhenti dan dia akan terjatuh. Nah, seperti itulah kalau kita terlalu lama dalam zona nyaman. Nah, orang kaya yang bodoh tadi berada dalam zona nyaman.
Dia merasa dirinya baik-baik saja, dia merasa dirinya nggak ada masalah, dia merasakan secara rohani dia baik, akhirnya dia terhanyut. Nah, sebenarnya naluri keagamaan manusia itu pada umumnya begitu, secara naluri dasar manusia agama, ya kan? Kalau misalnya mereka hidupnya lancar, hidupnya ada masalah, dia sakit, dia miskin, atau banyak kesulitan-kesulitan, dia akan berpikir ada yang salah. Nah, dalam dirinya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia mendapati segala kesulitan itu. Nah, di sisi lain, kalau misalnya hidupnya lancar, dia sehat, dia kaya, dan semua baik-baik aja, dia akan merasa bahwa dia sudah berkenan di hadapan Tuhan, dan ya dia pikir semuanya udah baik-baik saja gitu loh. Nah, apakah selalu seperti itu? Ya tidak juga. Bahkan orang Kristen juga sering jatuh pada pemikiran yang sama. Ya kan? Karena orang Kristen berpikir Tuhan adalah kasih. Tuhan maha kuasa, empunya langit, bumi, dan segala isinya. Emas dan perak Tuhan yang punya. Dan saya diangkat oleh Tuhan menjadi anak Allah, anak Raja. Nah, berarti kalau hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan, saya udah hidup baik, udah benar, pasti saya kaya, saya lancar kehidupannya, saya sehat, dan tidak ada masalah dalam hidup saya. Nah, itu sering, pemikiran kita sering jatuh ke dalam hal yang seperti itu. Nah, mungkin ini juga yang dialami oleh orang kaya yang bodoh ini. Dia berpikir bahwa semuanya serba baik-baik, hasilnya baik, mungkin orang lain nggak sebaik dia, dia tidak ada masalah, dia bisa bersantai untuk berapa tahun ke depan. Pasti dia berpikir bahwa, wah, saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang saya lakukan selama ini sudah baik di mata Tuhan. Tapi apa kata Tuhan Yesus terhadap orang ini? Dikatakan dia hanyalah seorang kaya yang bodoh, katanya. Nah, itu. Jadi tidak dapat kita serta-merta menyimpulkan kalau hidup seorang ada dalam kesulitan, dia pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kehidupan orang lancar, dia pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita bisa belajar dari Ayub. Ayub dikatakan orang yang saleh. Tidak ada orang yang seperti dia, katanya. Tapi Tuhan izinkan hal-hal sulit terjadi dalam dirinya. Coba, tiba-tiba dia bisa kehilangan hartanya. Kemudian dia bisa kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan kesehatannya. Kemudian dia kehilangan fungsi istrinya sebagai penolong. Istrinya bukan lagi penolong, tapi istrinya menjadi perongrong dan penekan. Kemudian dia juga kehilangan fungsi teman-temannya sebagai penghibur. Teman-temannya datang dari kejauhan, ingin menghibur Ayub. Akhirnya mereka jatuh dalam penghakiman, mereka menuduh Ayub, mereka menekan Ayub, dan mereka menyatakan Ayub punya kesalahan. Jadi Ayub tidak punya kesalahan, dia dikatakan orang yang saleh, tapi diizinkan hal-hal yang sulit terjadi pada dirinya. Nah, di sisi lain kita juga tahu di Mazmur 73, Mazmur Asyaf. Itu Mazmur Asyaf dia berkata apa? Aku cemburu terhadap orang fasik, katanya. Mereka sehat, gemuk, dan mereka tidak ada kesulitan. Mereka tidak kena tulah, katanya. Nah, ini menggambarkan apa? Dari Ayub kita belajar bahwa orang yang saleh sekalipun bisa menghadapi kesulitan. Dari Mazmur Asyaf apa yang kita belajari? Orang yang fasik juga bisa mendapat kelancaran dalam kehidupannya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi bagi orang-orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan? Kenapa kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Karena memang Tuhan tidak menjanjikan kepada kita kalau kita ikut Tuhan, hidup kita lancar seperti jalan tol yang enggak ada hambatan, bebas hambatan. Tuhan tidak menjanjikan itu. Yang Tuhan janjikan apa? Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan akan menyertai kita bahkan sampai akhir hidup kita. Bahkan Tuhan akan menggendong kita di masa tua kita sampai putih rambut kita. Jadi mungkin dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita akan menghadapi hal-hal senang, hal-hal sulit. Semua, tapi ada penyertaan Tuhan. Pada saat mungkin kita berjalan di jalan tol yang lancar, ada penyertaan Tuhan. Di saat kita jalan di jalan berliku-liku, ada penyertaan Tuhan. Di jalan berbatu-batu, ada penyertaan Tuhan. Di jalan yang mungkin berlumpur, ada penyertaan Tuhan. Jadi itulah janji Tuhan kepada kita. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ya, ini kita tidak tahu. Inilah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan bukan hikmat kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Kita tidak dapat menyelami segala apa yang menjadi hikmat Tuhan. Nah, jadi kita simpulkan yang tadi ya. Zona nyaman itu merupakan satu zona yang tidak baik. Karena dengan zona nyaman itu membuat kita lupa diri,
Dan kita begitu tergantung pada kenyamanan itu, dan kita tergantung pada apa yang membuat kita nyaman. Mungkin kita bisa tergantung pada mungkin kekayaan yang membuat kita nyaman, mungkin jabatan kita yang membuat kita nyaman, atau mungkin status kita membuat kita nyaman, sehingga kita bergantung pada hal-hal yang duniawi, tidak tergantung pada Tuhan. Nah, Tuhan ingin agar kita berada dalam satu zona pertumbuhan. Zona pertumbuhan di mana kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada hal-hal duniawi, kita tidak bergantung kepada harta, kita tidak bergantung kepada kepintaran kita, status kita, jabatan kita, tapi hanya kepada Tuhan. Nah, inilah tidak baiknya zona nyaman itu, dan kenapa kita harus masuk dalam satu zona pertumbuhan itu. Nah, sekarang kita melihat di Mazmur 23. Mazmur 23 adalah satu mazmur yang begitu indah dan menyenangkan. Saya suka mazmur itu pasti, dan saya yakin saudara-saudara juga pasti suka mazmur itu. Mazmur yang begitu indah. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba, katanya. Dan di firman Tuhan kita baca bahwa gembala dan domba itu dikatakan hubungannya, gembala mengenal dombanya, domba mengenal gembalanya. Jadi hubungan yang begitu dekat, begitu intim, saling mengenal satu sama lain. Itulah kita dengan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan juga gembala yang baik bahkan mau merelakan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Sudah mati di kayu salib, dia tidak punya dosa, dia tidak punya kesalahan, dia rela untuk mati di kayu salib untuk membereskan dosa-dosa kita, untuk membereskan masalah kita, untuk menebus kita. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang Tuhan Yesus sebagai gembala lakukan bagi kita. Tapi ya tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan juga kemudian gembala itu membandingkan domba itu di rumput yang hijau sehingga domba itu bisa makan sepuas-puasnya, dan membimbing ke air yang tenang sehingga domba itu bisa minum sepuas-puasnya tanpa, karena airnya tenang, tanpa harus takut bahaya, tidak takut hanyut. Nah, kemudian dikatakan gembala itu menyegarkan jiwanya dan menuntun ke jalan yang benar dan memberi hidangan bahkan di depan musuh-musuh kita, dan kita diurapi kepalanya dengan minyak, dan dikatakan piala kita penuh melimpah dan kebajikan dan kemurahan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Nah, itulah yang dikatakan, yang dilakukan gembala terhadap dombanya. Itu semua menyenangkan, itu begitu enak bagi kita. Tapi kita harus ingat, tidak hanya itu, di sisi lain juga dikatakan ada saatnya kita harus melalui lembah kekelaman. Iya, jadi saat-saat ada kita melalui lembah kekelaman, lembah-lembah bayang-bayang maut katanya, lembah berbahaya. Tapi di situ janji Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita, gembala tetap menyertai kita. Sehingga dikatakan walaupun kita masuk lembah kekelaman, walaupun kita masuk dalam bayang-bayang maut, ada gembala yang menemani kita, yang menjaga kita dengan gada dan tongkatnya, itulah yang menjadi penghibur bagi kita. Nah, jadi itu, jadi sebagai anak Tuhan, ada saatnya kita menghadapi jalan yang lancar, yang menyenangkan. Ada saatnya kita masuk jalan yang bahaya, yang tidak menyenangkan. Tapi penyertaan Tuhan tetap nyata bagi kita. Dan yang penting adalah kita tergantung kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala, kita adalah domba. Sehingga apa artinya? Artinya domba itu adalah binatang yang tidak punya suatu senjata untuk bertahan, ya kan? Kemudian domba itu juga tidak bisa lari dengan cepat gitu loh, larinya pelan. Coba bayangkan, domba yang seperti itu bagaimana dia bisa bertahan hidup kalau tanpa gembala? Jadi domba itu bisa mempertahankan hidupnya kalau memang dia bergantung pada gembalanya, dia terdekat dengan gembala, dia bersama-sama dengan gembalanya. Jadi harus begitu tergantung dengan gembalanya. Nah, kemudian di Alkitab juga dikatakan domba itu, kita ini seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Coba bayangkan lagi, domba yang begitu lemah, yang tidak punya senjata, tidak bisa lari dengan cepat, ditaruh di tengah-tengah serigala, mungkin ada 20 ekor serigala, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin hitungan detik habis itu dicabik-cabik. Nah, tapi disitulah fungsi gembala. Ada gembala yang menemani kita dengan gada dan tongkatnya, sehingga kita aman walaupun kita berada di tengah-tengah serigala sekalipun. Jadi itu,
Kita harus begitu tergantung dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Dengan bergantung kepada Tuhan, kita akan semakin dekat sama Tuhan. Dengan bergantung dengan Tuhan, kita semakin kenal dengan Tuhan. Dan kita semakin dewasa secara kerohanian kita. Nah, kalau masalah dewasa kerohanian ini sebenarnya ada perbedaan ya antara kedewasaan seorang anak dengan kedewasaan rohani. Kalau seorang anak dikatakan dia itu dewasa, kalau dia makin tidak tergantung kepada orang tuanya. Jadi kalau seorang bayi yang baru lahir, ya kan 100% dia tergantung kepada orang tuanya. Begitu dia balita, dia tetap tergantung secara besar, tapi ketergantungannya makin kurang. Waktu dia remaja, ketergantungannya makin kecil. Begitu dia dewasa, dia sudah tidak tergantung. Nah, pada saat seseorang tidak tergantung pada orang tuanya, dia dikatakan dewasa. Nah, ini justru berbeda dengan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani justru semakin kita dewasa, semakin kita tergantung kepada Tuhan. Coba kita lihat pengalaman hidup kita masing-masing. Pertama kali kita terima Tuhan, kita akunya masih besar, kita pikir ya kita masih bisa, kita masih hebat, kita masih ini, Tuhan hanya sekedar ada dalam hidup kita. Tapi dengan berjalannya waktu, kita belajar dari pengalaman kita, dari proses hidup kita, kesulitan hidup kita, dari masalah-masalah yang kita hadapi, kita mulai belajar bahwa kita makin tidak bisa, kita makin tidak mampu, kita makin tidak kuat. Dan akhirnya kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Lama-lama kita mengandalkan Tuhan secara total. Nah, itulah yang namanya kedewasaan rohani. Jadi makin dewasa rohani kita, makin kita tergantung kepada Tuhan. Nah, kita ambil pengalaman hidup Musa. Musa itu ada 3 fase dalam hidupnya kan. Pertama, fase di kerajaan sebagai pangeran, anak putri Firaun. Kedua, fasenya sebagai gembala. Dan fase selanjutnya, yang ketiga, dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, fase yang pertama itu mungkin Musa dia tidak tergantung sama Tuhan. Dia begitu hebat, dia begitu luar biasa, dia pangeran, dia pintar, dia punya jabatan, dia punya harta dan lain sebagainya. Dia andalkan dirinya. Dia adalah orang yang luar biasa. Tapi begitu dia memang menjadi gembala, pada saat itu dia sudah mulai merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia yang dia lakukan hanya hal-hal kecil yang tidak ada prestasi yang besar. Dan itu cukup lama. Nah, mungkin di situ dia mulai bergumul bersama Tuhan. Dia mulai bergumul dan dia mulai bertanya kepada Tuhan, mulai berkomunikasi. Dan dia mulai sadar bahwa ketergantungan dengan Tuhan. Dia mulai sadar bahwa dalam hidupnya banyak yang dia tidak bisa dan dia tidak mampu. Kemudian pada fase yang ketiga, dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di situ dia merasa tidak mampu. Tapi Tuhan memberi pimpinan, kemampuan padanya. Nah, di situ Musa bergantung secara full kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat fase pertama, kedua, ketiga. Dia makin lama, dia makin bergantung pada Tuhan. Akhir secara total bergantung dengan Tuhan. Karena itu ada hamba yang Tuhan yang berkata, ya benar sih saya bilang. Waktu Musa berada di kerajaan, dia mengatakan, I am something, saya adalah seseorang. Saya adalah orang yang hebat, luar biasa. Pada saat dia jadi gembala, pada saat dia tidak melakukan prestasi apa-apa, dia katakan apa? I'm nothing, dia bilang. Saya bukan siapa-siapa. Dia baru sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Pada waktu dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, di situ dia baru sadar siapa sebenarnya harus diandalkan. Dia katakan, God is everything. Jadi ya itu, mungkin fase kehidupan kita untuk mencapai suatu kedewasaan rohani harusnya seperti itu. Makin lama kita makin bergantung, akhirnya kita berkata, bahwa God is everything dan I am nothing gitu loh. Mungkin seperti Paulus mengatakan Tuhan harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Kita kembali yang tadi. Tuhan tidak berjanji bahwa kita menjadi, kalau kita ikut Tuhan, kita akan masuk dalam satu jalan tol yang begitu lancar, bebas hambatan. Tuhan tidak janjikan itu. Nah, kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang sudah menerima janji Tuhan yang luar biasa, mereka yang sudah melakukan hal-hal yang besar, tidak otomatis mereka lancar, bebas dari kesulitan. Tidak, mereka tetap menghadapi kesulitan-kesulitan ini dalam hidup mereka. Contoh, Yusuf. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Mimpi pertama, dia dan saudara-saudaranya mengikat berkas gandum. Nah, pada saat mereka mengikat berkas gandum, kemudian berkasnya Yusuf berdiri dan berkas gandum dari 11 saudaranya menyembah berkasnya Yusuf. Nah, mimpi yang kedua, dia bermimpi bahwa pada saat
Dia bermimpi bahwa bulan, matahari dan bulan serta 11 bintang menyembah kepadanya. Nah, ini menggambarkan, nah, ini janji Tuhan kepada Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin di antara mereka. Bahkan bukan hanya itu, Yusuf akan menjadi pemimpin yang sangat besar. Tapi apakah setelah itu serba lancar langsung menjadi pemimpin besar? Ya tidak. Setelah itu kita tahu saudaranya iri kepada Yusuf dan mau membunuh dia. Tapi mereka berubah pikiran, mereka tidak membunuh, mereka menjebloskan ke sumur dan akhirnya menjual ke pedagang budak. Nah, jual ke pedagang budak, Yusuf begitu sengsara dia jadi budak. Tiba-tiba dalam hitungan, dalam sehari tiba-tiba berubah semua nasibnya. Dia menjadi budak. Nah, kemudian dia bekerja di rumah Potifar. Nah, itu menjadi lebih baik bagi dia karena dia bisa dipercaya, dia mempunyai suatu kemampuan yang luar biasa, akhirnya dipercaya. Nah, hidupnya udah mulai enak, mulai lancar, mulai senang. Tiba-tiba ya badai itu tidak berhenti di situ. Tiba-tiba istri Potifar lagi menggoda dia dan Yusuf berpegang pada firman Tuhan, dia teguh. Dia tidak jatuh, dia tidak tergoda. Dia lakukan firman Tuhan, dia menang atas pencobaan, dia menang atas ujian. Jadi dia tidak terjatuh dalam dosa. Nah, kalau kita berpikir, nah sekarang naluri keagamaannya, kita berpikir kalau kita dapat ujian, pencobaan dan lain sebagainya, dan kita menang atas ujian pencobaan itu, langsung kita berpikir, wah Tuhan langsung kasih upah ke kita. Tuhan langsung ngasih suatu hal yang menyenangkan buat kita. Tapi faktanya, ini terbalik. Dia melakukan semua itu, menang atas ujian, menang atas pencobaan, teguh pada iman, malah dijeblosin di penjara. Waduh, saya bayangin pasti dia sangat down, saya sangat, gimana ya, sangat pasti dia tidak habis berpikir dan berdiskusi dengan Tuhan. Dan itu waktunya cukup lama. Itu yang dialami sampai akhirnya, waktu yang lama, baru setelah itu dia diangkat dan dia menjadi orang yang penting di Mesir. Nah, kemudian kita lihat lagi Daud. Daud juga kita lihat, dia diurapi oleh Samuel sebagai raja. Ya kan, dia diurapi sebagai raja dan dia dipilih dari saudara-saudaranya. Dan Samuel melakukan perjalanan jauh untuk mencapai Daud. Tapi apa setelah dia diurapi, dia otomatis langsung lancar hidupnya dan langsung dipimpin secara lancar dan jadi raja? Tidak juga, panjang perjalanannya. Nah, Daud diberi satu kesempatan untuk melakukan satu dalam tanda kutip prestasi besar. Dia bertarung dengan Goliat dan dia mengalahkan Goliat. Wah, itu prestasi yang luar biasa. Pada saat semua orang takut terhadap Goliat dan Goliat menghina, bahkan menghina Tuhan, menghina bangsa Israel, semua takut termasuk Saul. Daud yang kecil, yang masih remaja, yang masih imut bisa tampil ke depan dan akhirnya memenangkan pertarungan itu. Itu prestasi yang luar biasa. Nah, tapi apakah setelah itu Daud otomatis langsung terangkat, langsung sesuai dengan janji Tuhan dia jadi raja? Tidak juga. Karena setelah itu apa? Orang-orang mengeluh-eluhkan Daud, mereka bernyanyi, mereka menari, menyanyi, mereka katakan Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Wah, itu menjadikan Saul menjadi panas, menjadi iri, dan dia ingin membunuh Daud. Akhirnya Daud harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang panjang. Nah, malah sempat sekali Daud tuh berlari ke Gat. Nah, kenapa saya bicarakan Gat secara khusus? Di Gat itu ada Raja Akis. Dan ada orang yang mengenal, pegawai-pegawai Raja Akis mengenal bahwa ini adalah ini orang yang dinyanyiin Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Sampai akhirnya Daud pura-pura gila sampai ludahnya mengalir, liurnya mengalir di jenggotnya. Nah, bukan hanya itu sebenarnya. Di Gat ini kenapa begitu menakutkan? Kenapa saya ceritakan tentang Gat ini? Karena kita harus ingat, Daud mengalahkan Goliat. Dan Goliat itu berasal dari Gat. Coba bayangkan. Seorang pahlawan yang begitu besar dari Gat ini dibunuh oleh Daud. Dan Daud harus berlindung dan lari di situ. Dia seperti masuk dalam bayang-bayang kegelapan. Seperti masuk dalam lembah kematian. Tapi itulah Tuhan menolong Daud. Tuhan menyertai dalam keadaan sesulit apapun. Nah, itu yang dihadapi oleh Daud melalui satu proses panjang. Dia sudah diurapi, dijanjikan oleh Tuhan. Dan dia sudah dalam tanda kutip melakukan suatu prestasi besar mengalahkan Goliat. Tapi tetap harus meniti jalan yang tidak mulus. Nah, terus kita lihat lagi di Perjanjian Baru, Paulus yang nama aslinya adalah Saulus.
dia orang yang jahat, dia menganiaya orang Kristen, dia menangkapi, memenjarakan orang Kristen, dia membunuh orang Kristen. Tapi dia punya anugerah yang luar biasa. Dia bisa bertemu Yesus secara langsung. Nah, dalam perjalanannya dia ketemu Yesus, dia langsung bertobat saat itu. Nah, Paulus bertobat dan mendapat anugerah luar biasa yang langsung ketemu dengan Tuhan. Bukan serta-merta juga semuanya serba gampang, pelayanannya lancar, semuanya lancar. Dia harus menghadapi masa-masa yang sulit. Bahkan dia sudah melayani dengan begitu luar biasa, pelayanan luar biasa. Di dalam dirinya ada duri dalam daging yang dikatakan 3 kali dia minta pada Tuhan, Tuhan angkat duri ini. Akhirnya Tuhan tidak mengangkat. Dan duri dalam daging itu dikatakan itu adalah utusan iblis untuk menggocoh katanya. Tuhan tidak angkat. Tuhan mengatakan, cukup kiranya kasih karuniaku bagimu katanya. Justru dalam kelemahanlah kasih karuniaku menjadi sempurna. Sehingga Paulus bisa berkata bahwa jika aku lemah, aku kuat katanya. Ya itu yang dialami oleh Paulus. Dia tidak langsung masuk satu zona yang begitu nyaman, begitu mengenakan. Nah, tadi-tadi kita berbicara masalah tantangan. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada satu tokoh lagi yang sama. Tokoh yang pernah saya sebut, cuman dia mengalami suatu zona yang nyaman, yang mengenakan, yang mengasihkan. Yaitu siapa? Daud. Pada akhir tahun biasanya raja-raja pergi berperang. Daud waktu itu nggak mau perang, suruh Yoab untuk memimpin perang. Dia santai-santai di atas soto rumah, ya kan? Dia santai-santai atas soto istana, terus dia pokoknya rileks, tidak memikirkan perang, tidak memikirkan hal berat-berat. Pokoknya dia mau menikmati hidup. Mungkin orang sekarang bilang, ya nggak tepat juga ya, nanti jadi salah juga. Dibilang me time mungkin ya. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu ya dia lihat sana, lihat sini, akhirnya dia lihat Batsyeba, dia jatuh dalam dosa. Nah, itulah satu kenyamanan, satu kelengahan, satu hal yang membuat kita tidak ada beban sehingga kita terhanyut. Dan kalau kita bilang, Daud menghadapi kehidupan yang sulit, banyak kalau kita lihat kesulitan. Tapi kalau kita mau katakan, waktu yang paling gelap dalam kehidupan Daud, waktu yang begitu rendah dalam kehidupan Daud adalah saat ini. Setelah dia jatuh dalam dosa dan hukumannya begitu menakutkan, ya saya nggak bahas di sini, begitu menakutkan, itulah saatnya Daud itu di posisi yang paling lemah. Itulah yang terjadi pada saat dia berada dalam satu zona yang nyaman, di mana dia tidak lagi waspada, dia merasa berpuas diri, dia tidak lagi mau berjaga-jaga. Nah, karena itu firman Tuhan yang saya sampaikan 2 bulan yang lalu mengenai perbuatan baik dan anugerah itu, saya sempat cerita tentang Sadur Sundarsik, itu seorang penginjil di daerah Himalaya, di daerah bersalju, yang dia sempat menyelamatkan orang yang hampir mati. Nah, waktu dia diwawancarain kan dikatakan, apa yang paling susah, sulit, berat dalam hidupmu? Dia katakan, yang paling sulit dalam hidup saya kalau saya tidak mempunyai beban, katanya. Atau boleh mungkin juga kita katakan, yang paling sulit bagi hidup dia adalah kalau dia berada dalam satu zona nyaman. Nah, itulah. Daud waktu itu tidak ada beban. Orang berperang, dia ya santai, cuek. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, tantangan-tantangan itu ada. Dan beban itu kadang-kadang bukan baik, pada umumnya baik bagi kita. Sehingga dengan itu kita bergantung kepada Tuhan. Kita berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kita tidak merasa puas diri, tidak merasa rohani kita sudah tinggi, dan tidak merasa kita sudah hebat. Nah, oke, sebagai penutup, saya sampaikan, Tuhan tidak menjanjikan hidup kita akan serba lancar. Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam segala hidup kita. Di saat kita susah, kita tetap bergantung pada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Kita tetap introspeksi diri. Di saat kita hidupnya lancar, kita tetap bergantung pada Tuhan. Jangan kita bergantung pada hal yang di luar Tuhan. Dan jangan lupa kita berintrospeksi. Jangan kita berpikir kalau hidup kita lancar, kita sudah baik, sudah benar, dan tidak perlu introspeksi. Seperti orang kaya yang bodoh ini, ternyata di mata Tuhan dia hanya salah seorang yang bodoh. Jadi kita tetap berintrospeksi. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita ingat penyertaan Tuhan begitu nyata, begitu dekat dengan kita. Sehingga kita harus begitu mengandalkan Tuhan, berpegang pada Tuhan. Dan ingatlah, bahkan dikatakan tadi, walaupun kita mungkin melalui lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Ada gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Oke, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kepada kami
bahwa dalam kehidupan kami, kadang-kadang kami diizinkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Di sisi lain, kami juga menghadapi masa-masa yang begitu menyenangkan. Tapi satu janjimu adalah engkau senantiasa menyertai kami, apapun yang kami alami, dimanapun kami berada. Yang penting adalah kami senantiasa bergantung kepada engkau. Yang penting adalah kami selalu mau berintrospeksi diri. Dan Tuhan, terima kasih atas semuanya ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tetap waspada dalam kehidupan kami. Kami tetap mau mengoreksi diri kami. Kami tetap mau dikoreksi. Sehingga dalam kehidupan kami ini, kami makin lama makin baik di hadapan-Mu Tuhan. Mau belajar, sehingga kami makin serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau saja yang menolong jemaat di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan, apa yang menjadi permasalahan kami, Kau saja yang tolong. Kami menyerahkan jemaat ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit ini, biarlah kami tidak hanya berfokus pada diri kami, tapi kami juga mau menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saya percaya bahwa firman yang sudah ditabur akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, diberkati oleh firman Tuhan. Mari saat ini kita menaikkan pujian. Jangan lelah di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Atas segalanya ratakan tanah berlomba, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masih tetap ibadah online. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Mario. Ya, kita jangan terlena di zona nyaman. Ya, seperti di Jakarta sekarang seolah-olah sudah nyaman. PSBB transisi,
karena penambahan yang terkena virus corona itu berkurang, sehingga dianggap sudah mulai nyaman. Tetapi hati-hati, ya, jangan terlena, tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Tahu-tahu nanti ya kena, siapa tahu ya. Jadi di dalam zona nyaman kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Kita harus tetap ya di waktu senang, di waktu susah, kita harus percaya kepada Tuhan dan terus makin mendekat kepada Tuhan. Ya, seperti kita umpama lagi enak-enak nih kerja, gaji lumayan, kita tidak bisa mengatur keuangan ya karena nyaman, wah besok dapat lagi, bulan depan dapat lagi, mungkin makin besar, sehingga kita tidak manfaatkan keuangan kita dengan baik ya, tidak nyimpan-nyimpan atau nabung ya, tahu-tahu pensiun atau kena PHK ya, bagaimana? Jadi dalam zona nyaman pasti juga ada bahayanya. Itu untuk saya ambil kesimpulan firman Tuhan tadi begitu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati berdoa. Dan atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, saya mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hadiah yang terindah buat Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami dan juga mengingatkan kami untuk tetap bersandar, berserah kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Baik waktu senang, baik waktu susah, kita terus mengandalkan Tuhan, terus berpegang pada firman Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Bapak Mario Tuhan menjadi alat saluran berkat-Mu, berkati keluarganya, berkati usahanya, perusahaan yang dikelola, Tuhan pakai dia menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Herman dalam menggembalakan domba-domba-Mu di GPPI Sejahtera ini Tuhan, domba-domba yang Engkau percayakan supaya dibimbing dan dibina terus, supaya menjadi domba-domba yang tambun, domba-domba yang menghasilkan buah, boleh berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar. Berkati ekonomi mereka, berkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gustaf dan Ibu Dini yang berduka cita karena di mana beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, yaitu Tuhan karuniakan seorang putra, yaitu Christian Samuel, tetapi Tuhan ambil lagi. Tuhan berikan penghiburan buat Pak Gustaf dan Ibu Dini, pulihkan kesehatan Ibu Dini Tuhan pasca operasi ini, biar dia boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan berkati, hiburkan keluarga ini, kuatkan, teguhkan imannya, supaya dia tetap bersandar, berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar kinerja pada tahun kedua pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin bisa lebih baik, lebih adil dan lebih bijaksana kepada semua pemeluk agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tuhan, berkatilah pemerintah yang sedang menyusun 35 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, agar undang-undang ini bisa menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk 501 kabupaten, kota dari total 514 kabupaten kota di Indonesia yang sudah terpapar COVID-19. Tuhan, ubahkan masyarakat yang masih acuh tak acuh agar taat protokol kesehatan dan melakukan 3M. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan pasien COVID-19 sebanyak 3.856 orang.
Lawatlah Tuhan pasien yang positif, yang suspek agar sembuh jiwa, tubuh, dan roh mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mazmur 34 ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para dokter, para medis dalam menjalankan tugas mereka. Berikan semangat dan perlindungan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga dia tidak tertular oleh COVID-19. Berkati juga TNI dan Polri, para relawan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah Tuhan. Berkati semua. Pakai Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana pilkada di bulan Desember nanti. Tuhan berkati Indonesia, berkati seluruh bangsa Indonesia supaya bisa memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyat dan berdedikasi tinggi. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita serahkan untuk Bapak Pendeta Herman untuk doa penutup dan doa berkat, ada pengumuman di mana minggu depan, minggu pertama. Jadi sebelum ibadah online, seperti biasa, siapkan roti dan anggur, kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kita, mata rohani kita tertuju kepada Tuhan Yesus, bahwa dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Nah, sebentar Bapak Ibu Saudara, buka dompet saudara. Ingat minggu lalu saya umumkan, Bapak Ibu Saudara berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, GPPI Sejahtera, ya, masukkan di amplop atau cengceleng, ya, kita akan persembahkan persembahan ini nanti untuk kas gereja. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan perpuluhan maupun juga persembahan syukur, ya, persembahan tantangan, Tuhan memberkati. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Shalom, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat tangan kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.